Triyono Utomo Abdul Bakri masih diperiksa Densus 88. Ia beserta istri dan ketiga anaknya yang masih berusia 3, 8, dan 12 tahun dideportasi dari Turki karena diduga mencoba menyelinap ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Kelimanya berangkat dari Jakarta menuju Thailand 15 Agustus 2015 dan menuju Turki 3 hari kemudian. 16 Januari 2017 mereka ditangkap polisi Turki dan sempat ditahan selama seminggu sebelum dikembalikan ke Indonesia. Yang kemudian kita gali, kita dalami siapa yang menjadi fasilitator, kemudian siapa yang menjadi motivator kepada mereka, dan juga siapa yang menampung di sana. Pendanaan sendiri dari mereka ya, mereka menjual harta bendanya, kemudian bergerak pindah. Penangkapan Triyono yang diduga terkait ISIS kejutkan keluarga. Keluarga dekat mengenalnya sebagai mantan pegawai negeri sipil golongan 3C Kementerian Keuangan. Sebelum berangkat ke Turki, Triyono sempat menjadi ketua RT di lingkungannya di Bulak Cabe Cilincing, Jakarta Utara. Triyono merupakan lulusan S2 jurusan kebijakan publik dari Adelaide Flinders University of South Australia. Dan keluarga memang sempat melarang kepergian Triyono ke Turki yang beralasan untuk bekerja.